nih. Assalamualaikum ibu-ibu, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Kiana Fals. Sore ini saya buat makan malam, masak daging sapi. Daging sapi masak merah. Jadi dari kental dulu dengan tumis kacang panjang. Tadi siang udah buat gulai ayam, tapi habis. Tinggal kuahnya sama itu sedikit lagi. Tapi malam ini kita bermenu daging sapi merah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Yuk kita masak. Biarkan dia mendidih dan sampai kental. Karena udah ada daging sapi, kecampannya dibuat jadi seperti ini. Tadi mau tulis jadi nggak jadi, nanti lebar banget. Ibu-ibu, bawangnya harus banyak ya, bawang putih sama bawang bombay harus banyak. Jadi rasanya enak banget. Dia berbuah kental, tuh enak, cocok sama tortilla, enak banget. Sengaja dikasih cabai rawit biar ada pedes-pedesnya. Biar ini dia mengental. Kita tutup dulu sebentar biar mengental sebentar. Tapi jangan dirapet, bisa berlimpah-limpah. Biarin dulu sebentar dan dimulai api kecil. Ini kecilin sedikit. Kita tunggu sebentar lagi.
selera gini mah. Si Adi kurang suka itu sama coklat itu. Karena dia salah beli. Gak enak. Ngapain, Mam? Masih setengah kelar lagi kolam kalinya. Tapi karena gulanya banyak lama dia. Kita lihat ini dulu kabarnya dia. Si daging merah sudah kental. Sudah mengental. Saya tidak salin ke mangkok ini, biarin di sini aja. Karena kalau sini kan enak tuh kalau misalnya apa pagi diangetin. Jadi terima kasih ibu-ibu sudah mengikuti video saya sore ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.